Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel YouTube Rockin Head ya, channel seputar dunia hobi bonsai. Nah ini sahabat bonsai, saya sedang berada di kebun panoramik ya, kebun bonsai ya. Di sini menyediakan berbahan macam-macam bahan bonsai. Kita akan lihat ya. Nah sahabat bonsai, ini kebun panoramik ya, di Kota Bandung ya, di Jalan Soekarno Hatta di depan BNN. Nah, kita di sini masuk ya. Di sini menyediakan bermacam-macam bahan bonsai ya. Nah, sahabat bonsai, ini kita lihat ya bahan-bahan apa aja yang ada di sini. Di sini semua menyediakan dari mulai cemara-cemaraan ya, sinensis, sargenti, itu serut Hokianti, bermacam-macam ya, dan harganya juga bervariasi ya. Ini ada boxus, ini ada asam londo, ini gede ini asam londonya ya. Tuh, ini gede ini asam londonya ini. Ini asam londo parigata, ini kayaknya asam londo parigata ya. Tuh, ini gede tuh. Di sini menyediakan bermacam-macam bahan bonsai ya. Dari mulai harga 20.000, 10.000 sampai ke atas itu ada. Di sini ada bucida geometri itu. Ini sekitar 20 ribuan, 10 ribuan ada ya di sini ya. Bermacam-macam, ada sargenti, ada ini, ada juga sianci, ini serut gede. Ini masih di los-los ya. Kita banyak menyediakan. Ini ada sianci ya, sianci connecting root di atas batu ya, connecting root di atas batu. Ini lumayan gede ini. Oke, kita lihat yang lainnya ya. Ini ada saing simbur, bahan-bahan ya banyak ya. Ini ada sinensis, bahan-bahan yang udah ada gerak-gerak dasar ya. Kita jadi tinggal ngawat-ngawatin aja yang kayak gini kan. Kita tinggal ngawat-ngawatin, kita setting ulang ya. Ini udah ada gerak dasar, ini biasanya dari biji. Dari biji, tapi enak kan udah ada gerak dasar gitu kan. Jadi kita tinggal setting sendiri di rumah ya. Kita kawat-kawatin, udah ada gerak dasar dan tua, pohon karakter pohonnya udah tua. Ini maksimal minimal di atas 3 tahun segini. Tuh ya bahan-bahan ya, kalau buat wiring-wiring ngawat-ngawat di rumah ini boleh. Tuh. Ini gaya cascade ya, menggantung. Tinggal kita kawat-kawat. Ini banyak, kita lihat di sini lagi. Ini ada, ini bahan-bahan tuh udah ada gerak dasar dari sinensis. Gerak-gerak dasar. Ini sinensis. Ini juga tapi udah dikawat ya. Udah enak kan. Ini ada bucida, bucida penjing ya, di batu gede gede ini batunya ini tuh ya. Bucida gaya penjing ya. Kita lihat yang lainnya. Di sini ada juga Hokianti. Ini masih ada sinensis, lumayan gede. Udah di wiring-wiring ya. Itu ada juga. Ini sinensis juga. Ini lumayan gede ya. Tuh. Ini ada kali hampir 20 mah diameternya ya. Ini ya.
sinensis juga. Gerak dasarnya enak. Ini masih sinensis juga. Iya. Oke. Kita lihat yang lain-lain juga. Ini bahan-bahan. Ada serut, banyak macam tuh bahan. Ada sianci juga. Kita tinggal pruning, tinggal kawat-kawat. Ini boxus, cendrawasih. Boxus ya, bahan-bahan ya. Tuh mame-mame small-small. Boxus-boxusan. Ini ada saing simbur. Ya. Tuh, ini yang kecil-kecil. Sinensis-sinensisan. Bahan-bahan ya, tuh tinggal dipilih, udah dikasih gerak dasar, tinggal penyuburan. Oke, kita menuju ke belakang. Ini ada juga nih. Ini sinensis juga, tuh udah enak tuh. Ini sinensis juga, udah enak tuh. Tuh, ini baru, ini ada kupa landak. Ada Hokianti. Ini ada jeruk kingkit tuh, bahan-bahan jeruk kingkit mame tuh. Bahan jeruk kingkit mame ada di sini tuh. Bahan-bahan jeruk kingkit mame bervariasi ya harganya ya. Bisa datang aja langsung, bisa nego-nego. Kita datang ke sini ya. Ke panoramik bonsai. Di sini mulai dari harga 10.000 pun ada, sampai ke yang mahal ya, ada lengkap. Jadi kalau mau main-main cari bahan-bahan bonsai di sini, di panoramik ya. Di panoramik. Di sini di panoramik di depan BNN ya, Kota Bandung di Jalan Soekarno-Hatta. Silakan mau cari-cari bahan-bahan bonsai yang ada, udah ada gerak dasar, udah programan ya. Di sini udah programan. Silakan dimain-main ke sini. Cari-cari di sini, harga bersahabat. Tergantung ya. Dari mulai 10.000 sampai ke yang program yang udah pernah kontes pun ada. Jeruk kingkit ini tuh udah enak, tinggal dikasih pot keramik cantik. Ini dikasih pot keramik udah jadi, udah bisa disimpan di meja di depan rumah ya. Oke ya, banyak tuh.